Lana aja bang. Sedikit bang. Lala deh udah. Good. Apa yang harus kita sesali bang? Apa yang harus kita maaf bang? Jangan dia aja bang. Iya bang. Apa yang harus sampaikan? Udah lah. Cukup merasakan sendiri aja. Menghadirkan secara virtual saudara Ken yang kebetulan berada di luar negeri. Ya. Di mana itu? Manchester. Saya minta sidangnya harus dilaksanakan dan dihadiri langsung ya Pak. Secara Bapak. Itu dan kita komisi sidang mendengarkan penjelasan saudara Ken dan saksi-saksi lainnya. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh majelis sidang komisi kode etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku saudara AH. Saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi dari fakta dan pemeriksaan dari komisi sidang kode etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Berdasarkan pertimbangan itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kabid Propam, dan komisi sidang sudah memutuskan bahwa perilaku saudara AH itu melanggar kode etik profesi Polri dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12, ya, pasal 13 juga, ya, dari peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan sana bahwa yang dilakukan perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua, melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. Tiga etika itu dilanggar dan terfaktakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk keseriusan dan saya tidak mau mencampuri prosesnya, tapi Komisi Kode Etik memproses memfaktakan itu dari proses sidang yang dilaksanakan hari ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan bahwa pimpinan Polri atau Kapolri saya tidak pernah bermain-main untuk tidak memproses setiap hal-hal yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Ini sebagai bentuk keseriusan.